Gimana? Udah kebangun. Ku matiin lampunya. Satu. Biar nggak ada orang yang ngeliat. Kamu itu sadarnya lama banget ya. Gak bisa aku pukulin. Baru bangun. Kamu gak tahu kan kenapa aku ngikat kamu kayak gitu. Enak. Duduk di meja kayak gitu. Diikat. Diikat lagi deh. Mana nih tali? Oh ini. Nih, kamu lihat tali rafia ini. Ini ngikat kamu. Sampai kamu gak bisa gerak. Lagian kamu isi mau lari-lari aja. Ini tangan. Enak banget ya, menangkap kamu. Ini hukuman buat kamu. Apa? Mau marah? Gak bisa. Mulut kamu aja aku sekap. Oh. Mau ngomong lagi? Gak bisa. Nanti aku sekap lagi gimana? Makin gak enak loh. Aku sekap gitu. Pakai lakban. Kamu denger ada suara anjing kayak gitu? Itu doang. Kayak bisa kamu denger. Mulai sekarang, kamu diem di kamar ini. Kamu gak boleh kemana-mana. Ikatannya udah kenceng, tinggal mulut kamu. Aku tambahin lagi deh lakbannya. Lagian kamu, kenapa sih udah diikat kayak gitu? Udah dilakban kayak gitu mulutnya. Masih nyoba buat kabur. Buat apa? Gak guna kan? Udah aku ikat kayak gini. Diam ya.
Kenapa? Lapar. Pengen makan. Gak boleh. Kamu harus tersiksa. Malam ini kamu aku buat tersiksa gitu. Kamu gak boleh kemana-mana. Iya. Yeah. Kamu gak boleh kemana-mana. Oke. Okay. Aku tuh udah sayang banget sama kamu, tapi kamu kecewain. Buat apa? Pengen apa? Nggak ada kan? Kenapa matanya? Kok keluar air mata? Mau tisu nih. Mau dilapin apa aku lapin? Deh. Apa jadi? Bingung. Urus kata-katanya. Mau lap sendiri? Atau aku lapin? Nih. Tapi tisunya aku bejek-bejek dulu ya. Mau lap sendiri? Enggak ya, aku lapin. Enggak deh, enggak boleh. Biar air mata kamu yang ngebasahin pipi kamu sekarang buat malam ini. Kacian. Haus ya. Gitu doang haus. Baru berapa jam? Belum lama juga. Panik kan? Kayak gini. Aku haus nih. Mau minum? Gak mau. Oke. Tahu nggak air minumnya ini dari mana? Dari air botol kamu yang aku ambil. Kenapa? Haus. Mau minum. Gak boleh. Aku kan nyiksa kamu. Gimana sih? Enak ya, air minum kamu. Udahlah. Apa sih? Apa yang kamu mau? Udah lama kan? Capek nggak duduk di situ? Aku ikat. Kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa main kucing, nggak bisa mainin kucing kamu. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Sayang, sayang. Aneh-aneh aja.
Nih, kamar kotor kan gara-gara kamu. Sapu dikit deh. Itu kenapa di kepala kamu pakai berdarah ya? Besok aja deh aku obatin. Kotor banget nih. Kamu sih. Jadi orang kotorin aja. Nih. Aku mau nunjukin sesuatu. Aku mau nunjukin lemari aku. Kamu lihat ya. Kamu lihat. Lihat ke sini. Jangan lihat aku. Lihat ke lemari. Lihat kan isi-isinya. Ada apa aja di sini? Iya. Yeah. Ada baju. Kamu lihat baju ini. Iya. Yeah. Tahu nggak itu baju siapa? Itu baju cowok kamu. Tahu nggak cowok kamu siapa? Ya aku. Ya itu baju aku. Masih sempat ketawa ya. Nih, kamu lihat. Handuk ini. Ini bukan handuk aku. Ini handuk kamu. Aku ambil. Pas kamu lagi berenang di pantai, aku ambil handuk ini. Terus kamu nanya ke satpam kan, Pak, handuk saya kemana? Kamu harus ingat itu. Panas nih. Mau ngerokok lagi. Kamu tahu kan aku kalau udah ngerokok aku bakalan emosi. Ini jadi berantakan ya. Gara-gara kamu tadi. Aduh, aku lap dulu deh. Kotor banget, males aku lapnya. Enak kan kayak gini, kayak aku tangkap, aku sekap. Oke. Badan kamu bau banget. Ini ada parfum. Tahu nggak isi parfumnya apa? Darah. Tahu nggak darah apa? Darah kamu, aku masukin ke sini. Baunya enak. Bau-bau surga. Harum, lebih harum daripada rokok aku. Rokok aku bau ini, bau kematian. Dan ketika aku udah ngerokok, pasti ada yang mati. Apapun itu, entah kamu atau kucing aku, itu bakalan mati. Oke, kamu harus ingat itu. Kenapa? Kenapa ngeliatin ke situ? Ngeliat lukisan aku. Ini lukisan. Tahu sejarahnya gak? Kamu denger?
Punya telinga kan, denger kan? Ini lukisan, ada maknanya. Asal kamu tahu, lukisan ini aku ambil dari seseorang dan dia adalah pembunuh berantai. Kamu udah tahu berapa banyak hewan yang dibunuh sama dia? 3. Tiga lusin. Tahu nggak hewannya apa? Ayam. Iya, ayam. Jadi aku beli lukisan ini dari tukang ayam yang nggak tahu, aku lupa beli lukisan ini di mana tempatnya. Gitu. Kamu makin keringetan, bau. Kamar aku jadi bau. Aku semprot dulu ya. Apa? Ini bukan Baygon, Stella. Kamu harus tahu itu ya. Oke. Panas banget. Ngurusin kamu panas, tau gak sih? Asal kamu tahu ya. Satu lagi yang bikin aku marah sama kamu. Ini yang bikin aku marah banget ya. Kamu udah ngebuang kucing aku kan? Makanya aku ikut kamu. Kayak gini. Tapi ini bukan masalah kucing. Ini permasalahan lebih besar lagi. Kamu selingkuh kan? Jujur aja. Nih, aku tunjukin bukti dari HP aku. HP aku mana ya? Oh ini. Eh, salah password. Oh ini. Nih, kamu lihat gambarnya. Ini siapa? Gak mau ngaku. Ini cowok kamu kan? Cowok yang dulu ngedeketin kamu ketika aku lagi pacaran sama kamu. Si Supri kan? Iya. Yeah. Dia teman les renang kamu dulu kan? Yang kamu gak bisa berenang. Terus kamu diselamatin kan sama dia. Aku benci itu. Yeah. Ini kan enak. Aku udah makin emosi ya sekarang ya. Jangan sampai aku emosi. Kalau aku emosi, aku ngegunting kain itu. Iya. Yeah. Dengar kan? Ini leher kamu ya. Nih guntingnya dari sebelah leher kamu. Aku gunting leher kamu, gunting rambut kamu gitu enak kayaknya. Boleh nggak? Nah.
Aku gunting baju kamu ya. Aku buka. Boleh. Nggak boleh. Ya udah aku gunting spray aku aja kalau gitu. Kalau nggak boleh. Oh, boleh. Oke. Okay. Jangan deh. Mahal. Aku yang beliin itu bajunya. Ya, kadang aku juga mikir sih. Ini gunting. Udah ngegunting baju kamu. Apa aku gunting celana kamu aja kali ya? Celana aku gunting gitu, terus sampai ke paha kamu gitu. Biar aku jadi ayam. Enggak bercanda. Aku gunting ya. Mana baju kamu? Sini, sini, sini. Guntingnya tumpul. Gak jadi. Enak kan digunting kayak gitu, gak enak. Iya, yeah, mahal bajunya. Tahu kan harganya berapa? Berapa? Oh iya, lupa, aku nggak bisa ngomong. Itu aku beli 1 juta, diskon 90%, 100.000. Ya, yeah. Gak mau aku gunting. Enak juga ya. Oh ini tas kamu ya. Aku lupa ngegeledah isi tas kamu. Aku unboxing ya. Nggak ada apa-apanya. Kamu psikopat ya? Nggak bawa apa-apa. Dasar. Ya udah. Aku habisin 1 batang lagi, aku bakal serius jelasin. Aku bakal jadi psikopat yang bakal ngebunuh kamu. Satu persatu. Oke. Dan kamu nggak boleh ngelawan aku, oke? Okay. Dengar ya, aku tuh sayang banget sama kamu, tapi kamu ngeduain aku. Aku serius sekarang. Kamu kan? Yang nyelingkuin aku. Aku tahu kamu nyelingkuin aku. Iya, yeah, I know. But if you realize that kamu masih punya pacar, kamu masih punya aku. Ini kacamata kamu. Aku kira kamu orangnya pengertian dengan kacamata ini. Kayak kamu orangnya intelektual. Orangnya pinter banget.
Tapi aku salah. Aku ada koin. Enggak, koinnya jelek. Nih, koin yang lebih bagus ya. Kita main game. Kalau koinnya angka, aku bakal ngelepasin kamu. Tapi kalau koinnya burung dan bukan angka, aku bakal mainin kamu malam ini, oke? Okay? Setuju? Oke, okay, setuju. Koinnya bukan angka.